Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ekan, saya main game Perfect World Mobile VNG dan ini game sudah tersedia di Play Store Indonesia. Tapi masih ada beberapa kendala atau masalah, yaitu seharusnya device-nya itu support tapi di Play Store itu enggak support atau enggak kompatibel. Nah, kalian bisa download APK-nya lewat link di deskripsi saya atau kalian bisa ke fanspage-nya langsung. Oke, dan ini servernya mestinya server paling baru, ini server Indo ya. Ini server yang udah lama. Kita masuk ke server paling baru, server 9. Dan di ini game itu ada 3 ras, elf, ultimate sama human. Kita review human-nya dulu. Di human ini ada kelas wizard. Dan ini enggak gender lock, di widget ini bisa perempuan, laki-laki, kerugian. What? Ini kok translate-nya aneh gini? HP kerugian, harusnya kan attack atau damage gitu. Tapi enggak apa-apa sih. Ini laki-lakinya ya. Terus ada Blade Master. Nah, kalau Blade Master ini gender lock, gak ada perempuannya, kesulitannya tinggi ya, hampir mentok. Selanjutnya ada elf, widget elf. Oh, tadi human itu dua-duanya DPS ya. Dan ini juga gender lock. Cleric, cleric ini healer atau support, paling dibutuhin kalau apa ya, partian ya, ini paling penting ini. Kalau nggak ada cleric, nggak ada support, susah buat engine atau buat lawan bos-bos gitu. Kesulitannya mudah ya, nggak susah-susah amat. Terus selanjutnya ada archer, ini juga gender lock, cuman laki-laki doang dan kesulitannya ini hampir penuh sama kayak blade master. Nah, kalau ini ke DPS ya, banyak DPS-nya ini daripada supportnya. Yang terakhir ada ultimate. Nah, ultimate ini ada assassin. Di sini assassinnya enggak gender lock, bisa laki-laki, perempuan. Mana perempuannya? Dan kesulitannya ya sama kayak DPS-DPS sebelumnya, kesulitannya itu hampir mentok, damage-nya tinggi, mentok, boost DPS. Selanjutnya ada full pain. Nah, kalau full pain ini nggak tahu saya, ini cupot atau apa. Saya dengar-dengar katanya job full pain ini build-nya kayaknya butuh modal gede gitu. Kesulitannya agak lebih gampang dari DPS gitu, tapi ini hampir stabil semuanya ya. Dan ini gender lock. Terus yang terakhir ada barbarian. Nah, ini juga sangat-sangat dibutuhin di party ya. Ini sebagai tanker, HP-nya mentok, kesulitannya lebih gampang dari full pen tadi. Oke, di sini saya mau pakai ras human, pakai blade ya, blade master saya, karena pengen banget tipe-tipe kayak fighter gitu, karena saya suka fighter. Oke, lanjut. Untuk customize-nya ini agak detail sih, tapi bakal saya skip aja ya. Untuk customize-nya saya udah bikin customize di album saya ini. Jadi saya nggak perlu customize lagi, ini sudah ada ya. Sebenarnya detail sih, ya lumayan detail lah. Kayak digerak-gerakin gitu bisa ya. Bibirnya, mulutnya itu digerak-gerakin kayak gini, menggo-menggo ke atas gitu. Oke, seperti ini aja. Lanjut, kita kasih nama dan langsung login aja. Oke, masih masuk in game-nya dan ini game full auto ya.
kita lanjut. Dan ini sudah berbahasa Indonesia, ada bahasa Thai, ada Inggris juga. Tapi saya males baca-bacanya, jadi saya... Tapi di sini enggak ada dubbingnya ya, Mas. Ceweknya diem aja. Headset saya yang error. Nah, auto navigasi. Ayo lanjut. Tadi saya lagi itu, kita press F. Wah, rame banget. Tapi di sini kita ada skillnya, ajar skillnya. Kayak gitu ya. Suaranya, musiknya ini enak ya, lumayan nenangin gitu. Oh ya, saya main di Nox emulator ya. Saya coba di player, terus itu kelihatan apanya itu. Terus di player, Bistek itu gak kompatibel di playstore-nya, tapi di Nox ini ada di playstore. Oke, ini lawan apa ini? Batu golem. Panduan, panduan. Jadi dia ngajarin saya gitu ya. Terus press skill langsung. Udah saya klik, masih telat. Oke. Gak bisa di skip kah? Oh ya, ini kalau di ras barbarian yang ultimate itu tempatnya itu gurun ya, di gurun-gurun gitu. Elf juga beda tempat sama human, ini beda ya. Kalau elf itu ke hutan-hutan, gak salah. Dan human ini tempatnya agak bersalju gini ya. Jalan. Dan pemandangannya cukup indah di ras human ini, saya suka, daripada yang di gurun itu nggak ada pemandangan sama sekali, lihat kanan kiri pasir semua. Oke, di sini saya suruh pilih kuda ya, Mon. Kita klik kuda. Kuda, tentukan pilihanmu. Di sini kita pilih kuda yang warna apa. Kita ambil dulu. Jinak kuda ini, kuda semuanya sama kecuali untuk warna. Cuman beda warna aja ya. Waduh. Oh gitu ya, tunggu-tunggu sebentar. Oh gitu ya, saya klik. Jadi tunggu momen. Gagal. Gak masalah sih ya, gagal tetap. Oke, bisa. Gak terbiasa, masih kagok saya. Cepet banget sih tadi. Saya harus cepet mainnya ya. Oke, selesai. Beri makan kudamu, kita kasih makan, kasih rumput ya. Tapi saya kok nggak pilih warna kudanya ini, saya dapat yang putih soalnya. Saya deket putih tadi, ya udah nggak apa-apa sih. Oh, sama aja, beda warna doang.
Coba kita naikin kuda. Mana kuda? Oke. Keren. Lanjut quest. Wow, bagus banget ini. Cukup indah ya. Itu batu-batunya, ada tulisan Cinanya. Oh ya, ini game ada stalnya ya, tapi nggak bisa trade antar player. Tapi stal jualan antar player itu bisa. Cuman nggak semua item bisa dijual. Hanya item yang tradable aja. Tapi ya pokoknya ya bisa jualan antar player gitu. Saya cek di Facebook FGB-nya itu ya banyak jualan. Kayak jualan apa ya, itu gol ingot kalau nggak salah itu dijual. Oke, kita lawan kumbang raksasa. Oke, kabut. Kan masih kagok saya. Kita auto aja. Ajar aja. Kita auto ya, di sini ada otomatis ini. Tapi di level 7 baru bisa. Jadi di sini kita pakai manual aja. Walaupun saya tak terbiasa sih. Ada skill ngedesnya. Tapi oh, bukan skill ngedes itu, skill terbang, kirain skill ngedes. Ini kayaknya saya salah atur layoutnya. Kagok banget saya. Gak biasa pakai BC ya, maaf. Nah, ini perdagangan. Kita coba jual ya. Kita menjual ya. Nah, ini jualannya pakai ingot ini ya. Kita bisa beli batu jiwa, edolen, lain-lain gini. Ini pakai batu silver ingot. Kalau dilelang tahu juga ya, kayak gitu ya stylenya ini. Jadi ada 4 mata uang di game ini. Oke, jadi ini sekilas gameplay dari Perfect World Mobile VNG. Menurut saya ini game cukup worth it untuk dicoba, karena ya buat partian itu enak. Dungeon partian itu seru menurut saya. Oke, jika kalian juga, oh iya, dan di sini juga kita bisa mode PK ya. Ini PVP dibuka di level 30. Ini peace artinya damai, berarti kita bisa PK di tempat-tempat tertentu tapi biasanya ya. Oke, jika kalian suka dengan channel saya, silakan subscribe dan like juga video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.